Welcome back di Vlog Danar yang meliput berbagai jenis motor, dari motor 2 tak, 4 tak, hingga motor kecil dan hingga motor besar. Nah, di belakang gue ini motor CC besar ya, di kategori 400cc, inilah Bandit 400 Legend yang sudah di custom menjadi scrambler. Nah, apa aja detailnya? Nah, ini punyanya Baroka Garage atau Angga SW yang di Bekasi, yang dimana lu cari motor moge di sini tepatnya. Jadi di sini tuh bukan ngebengkel, tapi lu bener-bener bisa nikmatin dari beli moge tersebut. Oke, yuk kita liput. Nah, GC400 ini sudah mau di scramble, ganteng banget lah. Tinggal pakai buat sat mori. Buat ngeceng ke kafe, apalagi buat display ya. Wah, keren banget nih. Nah, ini dia. Sudah digital, punya adenya. Keberanda gurih nyoy. Iya, ini karena belum dipanasin sih. Sebenarnya sih hidup nih. Oh, hidup sekali pencet sih. Karena memang belum dipanasin sih di aftermarket. Oh, RPM-nya hidup ya. Sudah cukup. Nanti domelin tetangga 4 silinder cukup menggegar. Oke, ini dia. GSF400 Bandit 400 Scrambler. Nah, ini dia Bandit 400 atau GSF400 yang sudah dimodif menjadi scrambler. Cafe racer gitu bisa dibilang scramble lah ini. Nah, ini yang paling top banget adalah semua ini custom ya. Customnya net banget, dari spakbor hingga buritan belakang, knalpot custom aftermarket. Ini 4 silinder ya, 400cc. Itu dia. Asli 400cc, 4 silinder. Nah, yang paling hebatnya adalah dari aplikasi dari pelek racing ke jari-jari. Wah, susah banget nih. Dan ini sudah dibuktikan dengan perjalanan cukup jauh. Dan ini wah keren banget, totalitas banget, ban pakai Corsa. Nah, gearnya udah pakai gear buta ya atau aftermarket. Hampir semua ini produk aftermarket. CDI-nya juga aftermarket. Di sini Bandit 400 sudah digital nih, ini pakai GSF, pakai punya adenya nih. Tuh. Ini punya adenya 150cc. Ini speedometernya sudah digital. Ah, ini dia. Bandit 400 Scrambler ya, sudah modifikasi custom. Oh, ini dua chrome, 4 silinder, menggunakan gear buta, pelek jari-jari. Ini pelek jari-jari depan belakang. Ini customnya cukup ribet loh, dari pelek racing ke mengaplikasikan ke jari-jari, butuh effort yang banyak. Nah, ini dia, ini tinggal pakai deh pokoknya. Kalau produknya Angga SW, lu beli motor bukan ke bengkel, tapi lu beli motor untuk nikmatin, dan lu bisa parkir di mall lah ya. Halo guys, begitu dari review vlog Danar Otomotif yang mereview berbagai jenis motor, dari motor 2 tak, 4 tak, dari CC kecil hingga CC besar. Nah, di belakang gue GC400 punya Angga SW, Baroka Garage. Nah, silahkan, nanti ada di deskripsi. Kalau yang mau nanya-nanya, nomor telepon langsung aja ke Angga SW. Itu unitnya. Oke, thank you.